Oke guys, balik lagi sama gue Aldi di channel Aldi TV. So pada hari ini teman kita bakalan jadi tukang setim motor dulu ya. Aldi TV pada hari ini mau nyuci motor guys. Edisi nggak main Free Fire dulu tapi jadi tukang setim guys. Tukang setim motor ya, kalian semua bisa lihat nih. Motor gue tuh, wah kotor parah cuy. Ini si Jet X juga nih kotor banget tuh. Buset, nah ini juga nih guys. Yang si Serok guys tuh. Buset nih, kalau kalian semua nih ya, lihat ke belakang nih guys. Dari pantatnya nih guys ya, dari bokongnya nih. Nah, kalian lihat tuh di bawah guys. Buset dah ini, tuh ini juga guys. Tuh, buset dah. Ini abis pada dari sawah guys ya. Enggak guys, kemarin tuh yang ceritanya yang Aldi TV pergi ngajak makan jalan-jalan yang sama keluarga sama tim juga yang ke mana tuh tempat makan itu. Itu tuh kan hujan banget guys ya, hujan deras gitu kan. Terus macet juga, pulangnya juga hujan-hujanan juga. Akhirnya motornya kotor seperti ini guys. Dan sekarang nih tugas Aldi TV mencuci dua motor ini ya. Ada aja kerjaan guys. Nambah kerjaan ya, nah, tapi gak apa-apa. Demi menyayang motor gitu wow. Kan si Serok dan juga Jet X gitu. Kita di sini akan cuci motor dua sekaligus guys ya. Kita siapin dulu lah nih alat tempur ya. Alat perang untuk nyuci motor guys. Di sini gua punya alat tempur ya. Ini gua beli dari enggak tahu guys dari mana guys ya. Soalnya gua enggak ada endorse ya. Oke, kita siapin dulu nih alat tembakannya guys. Ini ada tembakan nih guys. Ini dia guys. Dur anjay. Jadi buat kalian semua di luar-luar sana ya yang mau nyuci motor nih wajib banget pakai alat kayak gini sih. Recommended banget sih. Nah, jadi kayak gini guys bentukannya guys. Jadi kalau misalkan ada siapapun musuh kalian, kalian bisa tembak guys. Keluar. Keluar gitu guys. Wah, gila sih. Kita isi air dulu guys. Ah, ya gitulah guys ya. Nasib sendiri gitu kan. Nasib sendiri apapun sendiri guys. Nyuci sendiri. Mandi sendiri. Gak ada yang mandiin guys, aduh. Terus ini kita sediain air sabunnya juga sih. Kita tuangin sabun cuci motornya dulu guys. Motor pun kalau kita cuci ya harus pakai sabun guys. Pakai sampo motor ya. Diobok-obok airnya, diobok-obok. Tambah lagi satu lagi guys, kurang gitu rasanya cuy. Oke, dah. Cukup nih kayaknya nih rasa-rasanya ya. Are you ready untuk melihat Aldi TV menjadi tukang setim motor guys? Yang buat kalian-kalian semua di luar sana yang mau setim motor langsung aja dateng ke Aldi TV. Harga cuci motor per motornya 100.000 guys. Lumayan guys ya. Bisnis sampingan Aldi TV menjadi tukang setim motor 100.000 per motor guys ya. Ini kita cuci si Serok dulu guys. Yang ZX ntar lah belakangan lah ya. Ini kita cuci si Serok dulu guys. Nah tuh. Nah tuh keluar guys dia guys. Nah tuh gitu guys. Beuh. Gila sih. Tuh kan enak guys kalau kayak gini guys. Jadi kayak apa ya, kencang gitu airnya. Kencang gitu. Ini kecepatannya tuh bisa 100 km per jam guys. Wah. Speedingan ini airnya guys. Speedingan guys. Airnya speedingan guys. Kotoran-kotoran semuanya langsung terkikis guys ya. Pada pergi guys kotorannya guys. Tuh. Nah, ini atasnya tuh kita siram-siram kayak gini guys, kita semprotin ya. Oke ini kita mandiin ya. Tapi ini orangnya belum mandi guys. Aldi TV baru belum mandi ya. Tuh, kotoran-kotorannya langsung pada turun guys, langsung pada hilang gitu. Wah gila sih ini kotoran ke dalam-dalam sih. Gila loh. Parah banget kemarin hujannya guys. Hujannya gede soalnya kemarin juga. Terus jalanan kotor parah kemarin. Saatnya kita sabunin guys ya. Disabunin dulu guys. Kita tuh kalau punya sesuatu barang apapun itu guys, kita harus sayang-sayang guys. Memang ini hanya titipan dari Tuhan, tapi titipan dari Tuhan pun kita harus rawat, kita jaga sebaik mungkin. Kita beri kasih sayang guys, kita usap-usap, kita lus-lus gini gitu kan. Beda sama dia guys,
Kalau dia udah diberi kasih sayang, di effortin, meninggalkan kita. Tapi motor serok ini tidak meninggalkan Aldi TV, guys. Wah. Nah, ini bagian depan udah selesai nih ya. Kita setengah-setengah dulu, guys. Depan terus pindah ke belakang. Soalnya kenapa? Biar sabun yang depan ini tuh enggak terlalu kering dan menciptakan nanti bekas sabun gitu, guys. Jadi setengah-setengah depannya dulu. Udah selesai nih, udah kelar nih. Kita semprot. Nah, bisa lanjut belakangnya gitu. Nah. Tuh. Wah, gila sih, guys. Kan enak gitu dilihatnya ya. Jadi kinclong-kinclong, guys. Kinclong, bersih gitu kan. Karena kebersihan juga sebagian dari iman. Nah, jadi intinya nih buat kalian semua yang punya barang apapun yang kalian, apalagi kalian beli barangnya hasil jerih payah sendiri, guys. Contoh kayak HP lah yang kecil-kecilan gitu. Kalian sayang gitu, guys. Kalian rawat. Kalian cuci juga nih kayak motor gua gitu kan. Oh, pinggir cuci ya? Nah, udah selesai nih. Yang bagian depan sudah selesai disabunin, sudah disiram, udah bersih lah ya. Sekarang bagian bokongnya, guys. Bagian pantatnya nih, guys ya. Kalian juga yang di rumah nih yang punya pantat, guys. Cuci, guys, pantat kalian ya. Ini mesin CVT-nya nih harus kita cuci, guys. Motor standaran gak apa-apa gitu kan. Walaupun modif-modifnya cuma dikit gitu, cuma stiker-stiker doang atau apalah gitu kan. Yang penting tuh kelihatan bersih, itu udah ganteng banget, guys. Oh iya, nanti juga di TV kedepannya pengen ini nih, guys. Pengen naik spek motor Aerox inilah ya. Kita yang kecil-kecilan dulu aja, nanti kita bakalan upgrade CVT-nya gitu kan. Biar tambah kencang gitu. Soalnya ini tuh Aerox nih kalau menurut aku ya, larinya sih udah cukup enak. Tapi biar lebih kencang lagi tuh nanti kita upgrade CVT lah ya. Kita pakai spek-spek, kita ganti per CVT-nya, pakai dalaman CVT gitu apalah gitu, enggak ngerti juga, guys. Kalau soal mesin-mesin gua masih kurang paham gitu, guys. Oke, guys, sudah selesai nih. Bokongnya sudah kita sabunin ya. Kita tinggal semprot. Wah, gila sih. Tuh. Jadi bersih, guys. Kan enak gitu dilihatnya gitu ya. Adem gitu. Hati enak gitu, tentrem kalau bersih-bersih itu ya. Sumpah ini tuh kotorannya banyak banget, cuy, bagian belakangnya. Enggak sebanyak apa ya? Yang depan mah masih sedikit, ini belakangnya benar-benar banyak banget, guys. Wah, tinggal yang ini lagi. Aduh, aduh. Tinggal si ZX, guys. Si Serok udah kelar nih, si ZX sekarang nih. Aduh. Oke, guys, si Serok udah kelar ya. Sekarang gantian tinggal si ZX, guys. Ini Serok udah bersih. Gila sih, kamu sudah bersih sekarang, Serok. Dia sangat senang, guys. Sangat bahagia sekali, guys. Ini kita taruh mana dulu ya kali sih? Taruh situ dulu kali ya. Kita pindahin dulu, guys. Kita taruh sini dulu ya. Aduh, moga aja nih nggak hujan lagi, guys. Ini cuaca udah sangat-sangat mendung ya. Emang kalau kadang nyetim motor tuh, nyuci motor tuh ritual pemanggil hujan artinya, guys. Jangan sampai hujan ya, bisa nyuci motor ya. Sekarang tinggal si ZX. Waduh, ini kita pindahin agas ini dulu kali ya. Oke, sekarang giliran kamu, ZX. Aduh, ini mana bodi-bodinya tuh kan beda sama Matic, guys ya. Kalau motor Matic tuh bodinya tuh masih agak, apa ya, lebih nggak terlalu banyak lah. Ini part-partnya, lukukan-lukukannya gitu kan. Terus besi-besinya, kalau motor-motor yang model-model sport kayak gini tuh lebih ribet, guys, ya, guys. Kadang tuh tangan suka bocel-bocel gitu, guys. Kayak pada berdarah gitu, guys. Entah kena apa gitu. Yaudahlah, kita harus semangat, guys. Nyuci si ZX ya. Nanti setelah selesai cuci ZX, Aldi TV pengen mandi, guys. Nih, kalian semua bisa lihat sini, guys. Nih, lihat bagian bawahnya, guys, ya. Lihat nih. Tuh, ada kotor, guys, ya. Kita langsung semprot. Wah, gila sih. Langsung bersih gitu, guys. Langsung kotorannya tuh nih. Di sini nih, guys, ya. Nih, lihat, guys. Noh, cuy, gila sih kotorannya pada ke bawah, guys, tuh. Pada ke lantai, guys. The best emang ini. Ini pistol steam, pistol air. Wah. Cuci, nyuci sendiri. Ada cahaya matahari, guys. Mantap. Wah, gila sih. Sudah berapa hari tidak bertemu cahaya matahari, guys. Oh ya, guys, kemarin Aldi TV juga janji ya, pengen bikin video apa, nge-review part-part modifan di motor ZX Aldi TV ini kan. Tapi Aldi TV belum bikin-bikin nih, nanti lah ya setelah kita cuci motor ini, kalau udah bersih baru kita bikin review part-part modifannya apa aja gitu kan, biar lebih enak gitu di video, guys. Kalau kotor gini kan gak enak gitu.
Oke, udah guys, kita udah siram-siram ya. Kotoran udah pada ini banyak banget, cu. Ini lebih-lebih daripada si Serok kotor, guys, parah sih. Yuk, langsung aja kalau gitu kita sabunkan, guys. Kita sabunin ya. Nih part nyabunin nih yang paling bete, guys. Kadang suka kena tangan gitu, guys. Tiba-tiba perih-perih aja, enggak tahu perih-perih apa ya. Sabunin dulu, guys. Wih, cahaya matahari, guys. Wah, gila sih. Kita sambil berjemur sinar matahari pagi ya. Ini jam berapa sekarang, guys? Jam 10 apa jam 9 ya? Ini tuh banyak lekukannya gitu, guys. Jadi kayak betenya tuh gini kalau motor gede kayak gini, guys. Lekukan-lekukannya tuh yang aduh kayak ribet gitu. Sumpah dah, guys, ini lika-likunya banyak banget, apalagi bagian sini ya. Kotorannya tuh benar-benar bejibun banget cuma motor ginian ya. Benar-benar enggak worth it kalau dipakai hujan-hujanan, guys. Parah banget ini motornya. Ya udah, yang paling nyaman tuh emang Aerox sama Beat, guys. Ini kita siram dulu kali ya bagian depannya ya, guys ya, biar enggak berkerak sabun gitu. Kita siram dulu, guys. Biar enggak berkerak sabun gitu kan. Ini kita siram dulu. Soalnya ini masih banyak nih, belakang belum tuh bagian bokongnya ya. Wah gila sih, dilihatnya tuh indah banget, guys, kalau bersih, guys. Noh, cakep gitu kan. Daripada kotor kayak tadi, guys, aduh. Ya guys, lanjut lagi, guys, bagian belakang sekarang nih, guys. Okay. Yuk, semangat tuh. Ya gini lah, guys, nasib menjadi seorang bujangan ya. Apa-apa sendiri, nyuci motor, mandi, makan, cols goblok sendiri. Oke, guys, akhirnya kelar juga ini motor ya. Gila, benar-benar rumit sekali, guys. Kayak banyak banget lika-liku. Rintangannya nih, tangan gue tadi ada yang kena gitu kan, perih-perih gimana gitu rasanya, guys. Gak semua pernah gak, guys, kerasain kayak gitu, guys. Kalian nyuci motor nih, terus tangan kayak kekopek gitu, guys. Terus kayak rasanya tuh kayak perih-perih gimana gitu. Kalian semua pernah ngerasain gak, guys? Yolah, kita langsung aja, guys. Anjay, let's go, baby. Kita semprot, guys. Gila sih. Wah, kita namain siapa ya, guys ya? Gue sampai sekarang belum nemu nama yang benar-benar cocok gitu. Banyak dari kalian semua yang rekomendasi, bang, namanya ini, bang. Tapi masih kurang, guys. Yang lebih keren, guys. Apa yang lebih keren ya? Tadi yang paling banyak kotorannya tuh di pelek sih, guys. Di pelek, terus di kaliper ya. Terus di hager-hager dalam sini gitu kan. Pokoknya bagian-bagian dalam tuh, guys, kotor gitu sebenarnya, guys. Tapi nggak kelihatan aja gitu. Tapi itu yang benar-benar ribet banget tuh yang di bagian dalam-dalam gitu, guys. Oke, guys, sudah bersih ya. Alhamdulillah udah selesai, guys. Sudah bersih ya. Bener-bener itu pasir-pasir tadi, guys, di bawah tuh gua pada pinggirin gitu, guys. Pada rontok gitu pasir-pasirnya, banyak banget kotorannya, guys. Dah, tinggal kita ngelapin aja ini, guys, nih. Tapi sebelum ngelapin ini, kita biasa, guys, mandi zaman tradisional, guys, di banjur. Nah, gitu, cuy. Ini mandi tradisional ya, di banjur, guys. Nah, ngabisin air ya. Tadi kan udah disemprot-semprot, guys, sekarang di banjur. Ah, gila sih, guys. Nah, dah kelar, guys. Mantap lah. Udah dibanjur, sekarang tinggal kita lapin, guys, pakai kanebo ya. Wah, ini si Serok nggak usah dilapin, udah kering, guys. Gimana ceritanya ini dia? Ngeringin badan sendiri, guys. Nih, lapinnya juga agak ribet nih, guys, nih. Soalnya banyak lika-likunya, ya kan? Ya, guys, udah kelar nih ya. Udah kering, guys. Udah kering, itu kering sendiri. Nggak usah dilapin juga si Serok ya. Kita langsung aja kalau gitu kita panasin, guys. Dasar lu, apa-apa? Panas, guys. Kita kata-katain, panasin dah. Udah bersih, enak gitu kan looknya, dilihat gitu tuh. Beuh, udah kece badai. Pokoknya nanti di part 2 kita bakal nge-review part-part modifan motor Ali TV ini ya. Habis berapa kira-kira partnya? Wah, kayak suaranya tuh kalau habis nyuci motor ya, guys ya. Kayak lebih adem gitu rasanya tuh. Tapi sama aja bacot sih. Tuh, guys, kalian bisa lihat, guys. Habis dicuci keluar-keluar apa namanya ya, keluar-keluar asap dan air gitu, guys. Bau motor kayak ginian tuh kalau lagi dipanasin tuh baunya kayak mobil, guys. Bau asapnya tuh ya. Pertama kali juga nih di TV kan punya motor kayak gini, baunya tuh kayak benar-benar kayak mobil gitu, guys. Wah, gila sih. Gila, guys. Oke, guys, itu sudah selesai ya. Jadi tukang steam 24 jam seharian kita nyuci ini. Eh, dari jam berapa, guys? Buset dah, dari pagi sampai sore sekarang, guys, nih. Udah mau maghrib ya. Tuh, guys, kalian bisa lihat ya, looknya udah bersih, guys. Kan gitu kan enak gitu dipandang ya, guys. Karena kebersihan itu sebagian dari iman.
Iman Rohman. Ya udah guys, mungkin kita segini dulu aja lah ya untuk konten Aldi TV jadi tukang steam seharian. Nyuci motor dulu guys, gak main FF dulu ya. Buat kalian semua di luar sana yang punya motor kotor, kalian cuci sekarang juga, cepetan guys, cuci sekarang juga guys. Ya udah guys, segitu dulu aja untuk konten kali ini. Gue Aldi Bebesa, thanks for staying focus and peace out. See you next video.